offensive plan. Inilah salah satu petinju yang pernah menggemparkan pada masanya. Bagaimana tidak, petinju ini memiliki pukulan yang tidak biasanya, yakni ia memiliki pukulan kiri yang luar biasa. Bahkan ada yang bilang jika pukulan kirinya paling kuat sepanjang masa. He has 17 knockouts. He's mostly known for as being a devastating puncher, and usually if he hits you, it's lights out. Salah satu bukti yakni pada tahun 2012, di mana saat itu pukulan kirinya mampu membuat lawannya sampai pensiun dari dunia tinju. Terlihat sekali lawannya sampai kejang-kejang. Adonis, Superman Stevenson. Ya, petinju itu bernama Adonis Stevenson, seorang petinju dari Kanada yang berlaga di dua kelas berbeda, yakni kelas menengah super dan kelas berat ringan. He was born in Haiti. He came to Canada at an early age. He was a fairly distinguished amateur fighter. Indeed, he represented Canada at the 2006 Commonwealth Games in Melbourne, and he won a silver medal there before turning pro. Dan ia dikenal sebagai Sang Superman atau Si Manusia Super. Julukan itu ia sematkan, hal itu tak lepas dari kekuatan pukulan kirinya yang jauh di atas rata-rata. Lebih hebatnya lagi, Stevenson mampu meng-KO lawannya di ronde pertama sebanyak 10 kali. Dan semuanya ia raih dengan pukulan kirinya itu. As a professional, he has a record of 20 wins and one loss. He has 17 knockouts. Soal prestasi, gak perlu diragukan lagi. Terbukti selama ia berkarir dari tahun 2006 hingga tahun 2018, Stevenson sudah pernah meraih sabuk bergengsi seperti WBC dan The Ring. Dan sabuk itu sudah 5 tahun tidak ada yang mampu merampas dari tangannya. He got a very late start to boxing because he was in jail for 48 months on pimping charges, but he's worked. Di balik kejamnya seorang Stevenson, nyatanya ia merupakan mantan preman jalanan yang sudah pernah masuk jeruji besi. Bahkan di masa tahanan, Stevenson pernah berkelahi hingga lawannya sampai koma. Melihat backgroundnya, sudah terlihat jika Stevenson bukanlah manusia biasa. Tahun 2006, saat dirinya sudah berusia 29 tahun, Stevenson akhirnya menyalurkan bakatnya untuk masuk tinju profesional. Tak tanggung-tanggung, di awal karirnya, dengan satu pukulan saja, lawannya langsung keok. Satu bulan setelah kemenangan itu, Stevenson kembali naik ring dan melawan Ferenlan Conde. Dan sekali lagi, Stevenson hanya butuh satu ronde saja. Termasuk petinju ini yang juga menjadi korban Stevenson di ronde pertama, yakni Marcus Thomas. Di tahun 2010, Stevenson akhirnya merasakan kekalahan yang mengejutkan, yakni dari Daniel Bond. Tak terima atas kekalahan itu, akhirnya keduanya kembali dipertemukan pada tahun 2013. Jelas ini adalah laga hidup mati bagi Stevenson untuk membalas kekalahan sebelumnya. Dan benar saja, sejak ronde pertama dimulai, Stevenson langsung menekan lawannya. Memang Daniel Bond terkenal dengan ketangguhannya. Pasalnya sudah beberapa kali ia mendapat pukulan telak, namun ia malah tak bergeming.
Terlepas dari ketangguhan itu, namun akhirnya saat di ronde ke-6, ia akhirnya tunduk juga. Setelah kemenangan ini, Stephenson akhirnya naik kelas lagi dari kelas menengah super menuju kelas berat ringan. Tak tanggung-tanggung, ia langsung menantang sang pemilik sabuk WBC dan IBF, yakni Chad Dawson. Meski terbilang baru di kelas ini, namun sang Superman hanya butuh satu ronde untuk meraih sabuk itu. Beaucoup de questions au niveau mental, physique du côté de Dawson qui va tenter de répondre aussi. Dan dari sinilah sabuk WBC itu berada di tangan Stephenson sampai 5 tahun lebih. Berstatus pemilik sabuk juara jelas bukan perkara mudah untuk mempertahankannya. Pasalnya deretan para monster sudah siap untuk merampasnya. Dan orang pertama yang mencoba untuk merampasnya yakni Tavirus Cloud, petinju tangguh yang belum pernah kalah KO, dan Cloud adalah mantan pemegang sabuk IBF sebelumnya. Di laga ini, ketangguhan Cloud benar-benar teruji. Meski sudah banyak mendapat pukulan telak dari sang Superman, namun ia belum runtuh juga. Good left hand counter by Stephenson. Here he's much more of a sharpshooter. Oh, good shot, a good shot. Memang Cloud tak sampai tumbang, namun pukulan Stephenson mampu membuat mata Cloud sampai terluka, dan itu sangat mengganggu penglihatannya. Greater opportunity to do so. Oh, good body shot. Dan saat mau memasuki ronde ke-8, ia memilih untuk menyerah. They're stopping the fight. Al Benatti in Tavares Cloud's corner is stopping the fight. Winning every round, beating him up and bloodying him once again. Setelah kemenangan ini, cobaan sang preman kembali hadir. Pasalnya, ia dipertemukan dengan petinju terbaik Inggris yang juga belum pernah kalah KO. Ya, dialah Tony Bellew. Duel ini sudah panas sebelum pertandingan. Dan benar saja, saat keduanya di atas ring, duel ini benar-benar memukau sejak ronde pertama dimulai. Dan di ronde ke-4, sang preman berhasil dipukul jatuh. Namun itu tidak dianggap takedown karena wasit melihat Stephenson hanya tergelincir kakinya. Diyakini bakal tumbang lagi, namun akhirnya Stephenson berhasil bangkit dan membalik keadaan. Saat di ronde ke-6 inilah akhirnya Bellew untuk pertama kalinya kalah secara KO. Di tahun 2015, Stephenson dipertemukan dengan Tommy Carpentier, petinju dari Amerika. Di laga ini, Stephenson masih membuktikan bahwa ia adalah sang Superman yang sesungguhnya. Dan Stephenson hanya butuh 3 ronde untuk mengalahkan Tommy. Start of round number 3.
Does Carpentier have his legs back? It doesn't appear so. He goes down again. Hector Afu says that's it. Played out there, man. That power. Termasuk petinju ini yang diberkeok dengan keganasannya, yakni Thomas William, petinju yang katanya super tangguh. Namun apa yang terjadi? Malah di laga ini William tumbang di ronde keempat. Dan inilah Smart Factor, korban terakhir dari sang Superman, yakni Adrien Von Parra. Di laga ini, Stephenson sukses meruntuhkan lawannya cukup satu ronde saja. Terlepas dari kehebatannya yang luar biasa itu, namun kita lupa bahwa Stephenson juga manusia biasa pula. Dan sangat disayangkan, petinju yang super brutal itu akhirnya malah harus berakhir memilukan, yakni ia mengalami cedera otak saat berhadapan dengan Alexander Gvozdik di akhir tahun 2018. Akibat dari laga inilah, Stephenson harus meninggalkan dunia tinju selama-lamanya. Tak ada yang menyangka sang preman akhirnya berakhir seperti itu. Pasalnya di awal laga Stephenson mampu memberi perlawanan. Hingga akhirnya petaka itu kembali hadir saat di ronde ke-11. Pukulan bertubi-tubi Gvozdik itulah yang membuatnya mengalami cedera otak. Memang saat itu tidak ada tanda-tanda serius, namun keesokan harinya rumah sakit memberitahu jika sang preman mengalami cedera otak. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video, and see you next time, Mator Sekalangkong. The millions watching around the world. Let's get